gue sendiri doang nih yang excited. Kita lihat di belakang. Lihat muka excited mereka. Kayak gue doang yang bersemangat. Lihat muka dia sangat excited tuh. Gila. Kita lihat deh nanti gimana ya jadwalnya. Apakah mereka tetap seperti itu atau enggak? Kita udah sampai guys. Sampai di Gua Budawang. Ini kelihatan enggak? Ini gate ini ya. Ini parkir mobilnya. Lumayan sih, lumayan lega. Udah ini. Let's go. Ciao, gua Budawang. Kayaknya kita doang nih yang datang. Di sini. Bukan. Gua Budawang. Masuknya tiket masuk per orang 8.000-an. Ini tuh satu orang tuh 2 tiket, jadi ini tuh 4.000, 4.000 per orang 8.000. Ini weekday jadinya sepi banget. Ada siapa-siapa. Yay. Say hi. 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 Sepi banget. Ini sepi banget. Karena weekday. Ini kita udah sampai di Goa Simasigit. Udah ada agangnya gak sih? Gak apa-apa kali. Duh, 190. Let's go. Kamu udah ngambil ini? Gua sih masih git. Assalamualaikum. Woi, kita cuma punya center satu. Jauh-jauh. Pakai flash. Iya, nyalain flash dong HP. Baterai gue udah. Gue matiin data dulu deh. Hawanya enak banget. Kayak adem banget ya. Penuh ketenangan aja. Ini kelihatan gaya GoPro gue. Tapi pinter flash dong. Iya. Iya, licin banget woy. Hati-hati. Sumpah. Ini dalam goanya. Kok adem banget ya? Iya. Pelan-pelan ya ini. Ininya licin banget. Apa namanya? Lembab ya? Lantainya licin banget. Kita foto dulu yuk. Ini goanya. Gua sih masih git. Dalamnya tuh kayak gini. Ih, seru banget. Oh, karena sebenarnya tuh harusnya di sini ada mataharinya, ya nggak sih? Oh, yang lu foto itu. Iya, harusnya tuh di sini ada matahari, tapi karena ini mendung ya jadinya. Udah kalau gua sih masih gitu itu, dia nggak dalam-dalam. Cuman kayak gitu doang. Ini di dalam gua si masigit nih.
kita harus bawa senter ya untuk masuk. Ini tuh cahaya matahari masuknya dikit, dikit banget. Bagus sih buat foto-foto. Terus sekarang foto aja katanya, jadi ya Allah, katanya ya Allah. Kita naik ya guys, karena guanya itu minjem. Tahu, bukannya ada lampunya tahu? Ada yang sebelah sana. Perasaan sih harusnya yang sebelah sini juga ada, tapi kayaknya abangnya nggak mau nyalain deh. Nggak, lampunya putus. Oh, lampunya putus? Oh gitu. Oke, kita ke yang goyang lain. Kita ke goa yang kedua. Sipahang. Bukan, jangan goa Sipahang, serem banget. Yang buat betapa itu. Terus yang mana kita? Yang sebelah sana. Jadi di sini tuh ada 3 goa. Goa apa? Si Menteng, si Masigit, sama si Pahat. Si Pahang, sorry. Sipahang. Nah, enggak kan? Enggak mau ah. Gua Sipahang ini. Katanya tuh biasanya buat orang-orang yang mau betapa, mencari ilmu. Si Masigit, si Menteng, terus nah, tuh Sipahang. Kita ke gua si Menteng. Nah, ini gua si Menteng. 400 meter. Iya. Iya, bukan sih. Ini berapa panjangnya, Pak? Panjang 300 meter. Oh, 300 meter nih. Gua si Menteng. Nah, ini dia lampunya, guys, dalamnya. Jadi lebih enak. Apa? Ada yang mati lampunya? Oh. Ya udah enggak apa-apa. Sekarang di dalamnya mau kiri ini ke KKN. Kasih, Pak. Nah, nih. Masuk ke mulut. Mulut singa, kalau kata Dalu. Kayak gitu, Pak. Mama. Assalamualaikum. Waduh, gampang ya. Dasar. Tumben si narsis. Bagus loh. Ini dalamnya, guys. Da. Watch your step, guys. Semangat yuk. My trip. Ya Allah. Nah, ini ada lampunya, kan enak. Masuk gua ada lampunya. Ya iyalah, namanya juga dalam gua. Perut bumi. Ya, kita lagi mengorek-ngorek perut bumi, guys. Perut bumi. Basah loh. Kenapa? Sumpah, ini keringetan banget karena pengep. Jadi ya udah lah. Nikmatin aja lah ya. Gila, gue enggak ngos-ngosan. Itu ya, bagus. Belum ada sinyal.
Bagus banget, eh, mau foto di sini. Nah, ini sesi foto. Lihat deh, siapa tuh yang coret-coret? Sumpah. Kita udah pada ngap gak sih? Muka lo tuh. Lihat guys, ini keringet semua. Parah. Sedih. Ini gara-gara foto kopi jadi fotografer, jadi foto kopi. Ini sesi foto. Mana? Oh iya tuh, coretan-coretan. Orang-orang maju duluan, palain. Nih, kamera jangan pegang pun. Tolong dong kamera. Ini bagus banget atap-atapnya. Watch your step. Ini tuh gonya termasuk gua yang panjang, jadi kita bisa eksplor banyak dalamnya. Ini saya coba di ajar center ini, Zar. Ini nih. Minum. Kita memutuskan untuk pulang. Ngap banget, kuat. Gila. Sempit. Let's go back. Bedanya kalau di gunung tuh seengap-engapnya tuh masih ada udara. Iya. Kalau di goa itu emang bukan engap karena capek hiking, tapi memang tidak ada udara. Nah, terus kalau orang yang bertapa, gimana dia nafas ya? Udah, ntar aja ngomonginnya. Ayo udah. Tadinya aja yang di tangga gue nggak boleh gunung ya. Gagal. Ayo udah, asli. Gila, kita nafasnya udah. Harus mati ya. Welcome udara. Welcome. Akhirnya kita bisa bernapas lega. Muka-muka kebahagiaan. Sungguh bahagia. Kesan dan pesan ke gua. Alhamdulillah saya senang sekali, akhirnya ke gua juga. Akhirnya lihat, ikutin cita-cita gue. Muka sangat bahagia ini. Kamu kapan? Saya sekali juga. Keren banget. Walaupun ngap ya. Walaupun ngap banget. Main mah kalah, jangan kemal banget. Ais. Kemal banget. Si paling berat. Baru buat ke gua, main ke alam. Kesan dan pesan ke gua. Happy. Singkat padat jelas. Si my trip. Jadi tadi karena kita udah pengap banget dan gak ada udara di dalam, jadi kita memutuskan untuk pulang. Kita juga gak ke gua si Pahang ya, satu lagi. Kita gak ke gua situ karena gua itu gak ada lampunya dan panjang banget, sekitar 600 meteran. So itu tuh bisa tembus kemana deh, gak tahu. Ya udah, sekian vlog pertama gue. See you in another video. Bye.
dua, tiga. My trip. Oh, terus aku ngapain? Misalkan kamu bilang my trip, kita my adventure, oh, terus gitu. Udah kamu gitu ya. Oh, iya. Kamu aja yang bilang ya, aku bilang ini. Hah? Kamu yang bilang dong. Ya udah. My trip. My adventure. Enggak juga semangat banget. Lah, lu juga yang pada ngomong juga. My adventure. Ya, banjur. Satu power, satu my power. My trip, gitu ya. Banjur. Ini ikutin apa? My trip. My adventure.